kita tengah hantar Faisal beli pohon. Tapi ni abang nak cek dulu boleh tak? Pak, Anis nak makan, nak cari Mr. Koko kat mana tak tahu level berapa. Mr. Tuk-tuk. Handphone Faisal tiba-tiba tadi malam rosak, so last minute dia emergency tak masuk kerja, masuk kita terus pergi Sunway. Pukul 9 kita dah sampai Sunway, walaupun tutup lagi. Tapi alhamdulillah rezeki Faisal ada stok dekat kedai itu, so dapatlah langsung handphone tu. Dia kena kerja, so dia tak boleh kerja kalau tak ada handphone. Kita pula kelaparan, tunggu dia. Kita nak cari makanan kedai Thailand. Sebab Anis masih sakit, berasa Anis ni nak makan nasi. Kita wajib makan nasi, tapi nak lauk yang lembut-lembut. Tunggulah nanti Anis makan apa ya. Kita tengah lalu dekat kedai bakery. Ada ini sponge apa tadi. Ini sesuai untuk Anis makan. Kita beli alang-alang dekat sini. Kita beli jerjian sekarang. Ini apa sayang kat sana? Gimana tu nak? Tuna egg crepe roll. Mana tu? Apa sih luarnya? Tuna egg. Egg balut. Oh, balut egg. Bolehlah satu? Allah. Comel ya, ini macam ubi. Sweet potato. Okay. QR je lah. Boleh QR? Dah sampai dekat tuk-tuk. Yes, ma'am. This also free drinks mango juice. Jadi Anis harus makan yang lembut-lembut. Kalau si Thai Basil Chicken ni, dia kan chicken dia tu tak payah gigit-gigit kan. Dia dah blend macam potong kecil-kecil. So, senang lah Anis sama kan. Ini rezeki korang. Mana nak add on? Ah, tak ada. Aku minum itu je tadi, kopi. So, Ziad hari ini sekolah. Sebelum kita orang tak plan pun nak pergi keluar macam ni. Pukul 9. Aku niaga hari ini. Itu yang Faisal tanya. Saya nak ikut abang keluar tau. Okay lah, Anis pun ikut sebab apa-apa pun nak. Dia akan guna handphone Anis kan untuk register apa semua tadi kat Maxis tu. So, kita makan dulu lah ya. Tapi untuk game pun boleh lah. Snapdragon 8 Plus. So, ya. Kalau kamera dia kurang sebab bila. Kalau Armis cari handphone mesti nak yang spek untuk selfie macam tu. Iya, kabelnya. Kasih. Besar kabelnya, tengok yang kapot sebesar tambang. Oh, kabelnya di sini. Oh, dia kabelnya besar. Ini yang 240 watt ni. Tuh. Ini tu penting. 240 watt. Saya bagi tahu. Si chargingnya tu 9 minit ke 10 menit? 9 menit. 9 menit untuk 100. Oh, tapi ini type C ke type C? Ya. Type C ke type C. Beza ya? Lain. Okay lah, kalau so, lupa ni kabel ke... ni kononnya 12M yang paling besar lah. Yeah. Kalau explain ni, you first tak faham kan? Biasa yang biasa ini tu apa? 5M ke. Oh. Kabel biasa 5M. Semoga dapat modal kembali ya. Kalau Arnis kan dulu beli iPhone sebab Arnis untuk bisnis kan, untuk cari duit. So memang udah balik modal lah Arnis beli iPhone. Arnis gitu konsepnya, terlalu apa ya, sebab Arnis nih pakai duit sendiri, cari duit sendiri. Jadi kalau nak beli apa-apa kena berbaloi, kena menghasilkan lagi. Ha gitu. Mari kita makan. Kita order kopi. Kopi dia padu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali kedua Anis makan dekat Mr. Tuk-tuk. Hari itu makan dekat AOI Perbedaya Sedap. Jadi kita repeat. Tahu lah Anis ni edik sama dengan makanan Thai. Sebab mungkin pedas masam. Chili cream. Baru nampak airnya, tapi kita harus bubur chili kali. Bubur Faisal, makanan Faisal tak sampai lagi. Alah, ayam ni kena gigit. Ni ayam ni berketul-ketul, kena gigit nanti. Makanan Faisal dah sampai.
order apa sih? Beef apa ya namanya? Beef basil. Bismillah. Rabu timun. Segar. Ini masak, jadi ada pepper. Apa itu? Kita makan daging telan. Itu yang kita punya juga kan. Ini kalau ini buka macam oncom ya. Tahu tak orang oncom? Di Malaysia tak pernah jumpa oncom lagi. Makanan kampung zaman dulu. Kalau macam ini telan-telan. Ini stop-stop kat sini tengok kita aja daripada tadi. Jadi. Orang lain tak tengok? Ya orang bos orang cakap tengok customer sebab nanti kalau customer panggil tapi tak adalah standby tak kita so dia nak prank orang prank buat-buat macam panggil tapi tak panggil. Hai Zalim, tengok ya bila ini jalan tu idea tu datang daripada mereka. Jahat belum rasa lagi. Apa? Niat jahat belum rasa lagi. Buat baru rasa. Yang bawa tisu ya. Faisal bukan Arnis. Balik itu. Sudah sawah dia. Dah sama. Oh no. Ya apa sih? Garam. Putih gitu. Saya saja, saya tambah lagi. Madu sih. Okay. Bantu juga. Cuba saya sekali dengar suami cakap apa? Tak, masalahnya tadi Faisal nak bayar. Lepas tu Arnis cakap pakailah QR Arnis. Kita duit banyak sangat dekat Karni. Tadilah. Maksudnya sajalah nak belanja Faisal. Lepas tu Faisal cakap QR tak boleh ya tu. Kita degil lah kan bayar. Cash, nasib baik Arnis nak cash. Tapi cash pun tak banyak, kami kena cucuk duit juga. Saya terlupa asyik sembang dengan Faisal. Kita dah keluar. Nah, pergi ke Maidin karena besok Aris niaga nasi kuning. Kita dah cari kelapa dekat kawasan rumah Arnis, supermarket tu tak jual. So, selalu dapat kelapa parut tu dekat Maidin. Jadi kita pergi Maidin je lah sekarang ni. Okay, let's go. Jawabannya harusnya enggak sayang, Abang setia. Aris kan tadi sebab dengan Faisal kalau kereta hilang macam mana? Yalah beli baru. Masuk kalau bini hilang, kawin lagi dia cari pengganti, kita sakit hati kan? Kita tu nak jawabannya tu tak adalah sayang abang. Pagi nak meratapi kesedihan. Sorry. Kau ni sakit hati ai. Dengar jawaban macam tu macam nyes ke hatinya. Berlah jangan sentuh aku. Bawa lah. Takkan you pakai L. M okay. Tu paling kecil M.
Carilah sis, kita tak kerja kat Maidin. Kita mawak je lah. Ni eh, betul lah. Cuba S. S. S lah betul lah tu S. Okey lah tu. Ya, bawa. Ngam lah dengan tu. Iya. Nah. S betul. Betul. Biru, tak mau merah. XS. Takut kamu jatuh cinta sama aku ah kalau pakai baju kurung gini. Kalau aku hilang macam mana? Kalau pakai ini aku akan cari. Ya, akan cari. Oke, pakai inilah hari-hari. Tuh disuruhnya kita beli baju kurung. Anis nak bunga yang kecil-kecil, yang ini besar sang. Tapi ini XS. XS ngam-ngam dekat Anis panjang pun. Yang napup lah. Awak lupa tadi tak? Pergilah ke rumah abang tunggu sini. Duh, ini pun cantik. Tapi tak ada size atau yang ini. Nih. Sampai dah hari tertidur. So, nak siapkan niaga dulu. Hari ini ada order masuk. Nanti pukul 5 nambil Ziad. Jom. Anis tengah print untuk order hari ini. Tadi ini terima order deh, tapi print tak. Itu dia, kita udah coba baju kurung nih. Ini size XS tapi masih besar dekat Arnis. Faisal tuh suka sangat Arnis kalau pakai baju kurung. Itu yang dia belikan. Cih. Masak mingle untuk order hari ini ada 3 orang yang order. So, ini ada gehu piscok dengan mingle. Arnis nak masukkan ke dalam plastik. Ini masih panas. Sudah. Terima kasih. Kita goreng kerupuk sebab esok Anis jual nasi kuning. Kerupuk kita buat hari ini supaya esok tak kalut. Ah, panas. Ini untuk esok. Ada lagi yang murung Anis print. Ini setengah ini rebus ayam dulu. So, settle tuh baru clean semua. Lalu buat stok. Kita simpan ke peti air jadi bumbu pun sedap. Faisal nak ambil Ziad hari ini. Sebab Ziad tuh happy kalau Faisal yang ambil. Hujan sayang, tengok tuh. Highway basah. Kat bawah nih ya. Kan dulu tuh ini hutan ke kebun ya, tak pasti. Sebelah sana tuh untuk sampah. Sekarang dia orang nak buat apartemen kat bawah tuh. Arnis tuh aku terisau. Nanti dia akan blocking view sunway kat sana. Tak kuat, belum kuat tuh tengok tuh sebelah sana hujan. Mungkin tadi tuh. Ya udah hati-hati anak aku jangan kehujanan, awas cuy. Bye, take care, hati-hati. So, ada yang beli untuk besok tambah lagi. Guys baru selesai sholat asar. Alhamdulillah udah settle untuk hari ini. Aris tuh tak buat vlog semuanya. Insyaallah Aris nak tukar number. So, iPhone ini untuk record video dan edit video. Untuk kerja, bisnis, niaga, dan semua-semua yang berurusan dengan cari duit lah ya. Anis akan guna phone satu lagi. Sebab susah orang. iPhone lah untuk print, untuk lalamu, untuk niaga, untuk record. Jadi itulah sekarang ini agak susah Anis nak buat vlog. Karena kadang-kadang bateri dah habis. Atau Anis susah nak adjust tengah record. Lalamu call, customer call macam tu. So insyaallah nanti malam Anis nak setting dulu phone satu lagi. Lepas tu kita boleh buat vlog banyak-banyak. Korang jangan bosan pula lah. Sebab yelah aktiviti Anis sebagai suri rumah sambil berniaga macam ni je hari-hari. Biasanya pukul 5 teng Anis akan ambil Ziad. Tapi kebetulan hari ini Faisal ada dekat rumah. Tadi sebetulnya Anis nak ambil Ziad sekolah. Lepas tu Faisal cakap tak apalah abang ambil je. Sebab dia nampak Arnis masih dekat dapur. Pukul 4.30 Arnis masih masak dekat dapur. Jadi mungkin dia nak tolong Arnis lah. Sampai Ziad sampai. Kita tengok. Hai. Assalamualaikum lah baby. Heh, kenapa basah?
hujan, baru hujan. Tengok ayah ni deg-deg ya. Hujan kata aku juga. Anaknya jadi basah. Sakit apa? Sakit. Hujan sosok. Allah. Yes. Nah, mandi, mandi dengan ayah. Allahu Akbar. Mandi dengan ayah cepat, nanti sakit lah kena air hujan. Hey, salam dulu mami lah. Semalam cakap I don't like you every day mami. Happy betul dia kalau ayah dia yang ambil. Dah. Masih mami tengok bagnya. Basah tengok Allah ayah ni. Yeah, so it's already wet the bag. Ya, yeah, take off your baju please. Coba basah tengok. Go to the shower. Ini apa baby? Comel. This bag is for mami. Bukan mami lah, bukan mami. Bukan mami. Iya, bangun. Pecah. Siapa buat ni? Teacher ke Ziad? Teacher. Teacher buat? Oh, sempena ini pot. Nah, China. China pula. Teacher atau daripada daycare dia akan bagi baju kotor macam ni. Anis kena cek setiap hari. Susu tak dibukakan. Okey. Dorayakinya ambil ke situ. Hah? Ini kotor tangannya, ambil lah dorayaki mana ini? Bukannya. Ini yang bulat tuh, yang bulat di bawah. Ini tangki. Iya, iya, ambil. Dorayaki, Doraemon. Do you like? Tangki. Do you like? Yeah, I like. Like ya, maka, boleh makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ziad Anis baru suap dengan ayam tadi. Tetapi habis. Ya, habis. Boleh makan dorayaki sekarang. Wabi, so yummy. Bismillah. Wabi, so very good. Yeah. It's so very mummy. It's yummy. I like this one. Yeah. Okay guys, Ziad nak makan guys. Dorayaki. Apa namanya? Dorayaki. 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 Iya. Dorayaki. Ada mouse-nya ya? Iya. Kenapa ada mouse? Because mouse like to eat dorayaki. That's why. That's why there's a mouse. Sayang, ini coba dulu nak. I like this dorayaki. Makan mana? Makan. Makan my cheek. Kotor lah, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Yeah, what is taste? Red bean. Red bean. Yeah, thank you for you. Your shop. Mommy, I think it's very good. I like it. Thank you? Yeah. Thank you, Ayah. Thank you, Ayah. Thank you, Ayah. Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Nanti yang kena tolong hantarkan balik lah yang ujian punya kelas tu. Dia macam tak di store habis tu. Mommy, siap kat sana. Dia. Mandi dengan ayah nangis tak? No. Nah, why? Why you don't cry with ayah? Cause I take shower. Yeah, I know. You take shower with ayah. Why you not cry? Cause I happy. Oh, you happy with ayah? Yeah. Yeah, he will crash. Tapi dah habis berapa sudu? Sikit-sikit lah nak. Yummy. It's very good. Bell. Cepat pakai sampingnya. Tengok ayah dah nak gerak.
sakit perut. Sakit perut. Cepat ah. Ingat cakap mami kalau di masjid apa? Don't jump, don't run, don't scream. And don't. Surah. Ini Allah mau duduk diam 5 tahun ni tak mau duduk diam. Anak ayah wait. Tu kalau makanya pakai kain ayahnya dah. Dah gerak. Ambil, ambil kopiahnya mana? Kopiah. Ini lah kopiah. Ini. Kopi. Pakai, pakai sendiri. Kopiah. Ini, ini. Bajunya keluar kah? Lipat-lipat. Pertama tak boleh lipat lah, angkat tinggi je. Tengok guys. Dia selalu ikut ayah pergi masjid guys. Dia tak ada rambut. Iyalah, bab tutup. Ya, jom. Ya, Habibi nak isyak sekat kucing ke? Tak, aku nak pergi. Bye. Salam. Hari tu Ziad apa ikut Faisal. Lepas tu Faisal solat sampai Isya dengar ceramah apa semua. Lepas tu besoknya Ziad tak mau pergi lagi ke masjid. So sekarang kalau pergi masjid sampai maghrib je. Supaya Ziad tak bosan sangat. Nak ajar dia terbiasa pergi masjid. Bye sayang. Hati-hati ya. Soleh, anak-anak soleh mami. Alamak. Alamak apa? Alamak untuk ayah. Dia hari ini dia naik ke motor kat belakang. Jangan, masih kecil. How do you feel? Good. Ride motor, saya, ride motorcycle at the back? Yes. How do you do it? Nanti break ke apa? Ya, abang mau tak buat laju lah. Masa naik ke parking kan naik? Ya, okey je. Dia tak mau ayah, aku takut awas. Okey je. Okey je. Dah lah ini tu. Satin licin nanti tu. Dia pegang baju? Gitu. Takut. Faisal first time simpan dia kat belakang. Hai, sayang mami. Hai, sayang mami. Hai, anak-anak. Bye-bye dulu. Bye-bye everyone. Kenapa? What happened? Kamu diam dia mah. Dia sholat tak dekat masjid? Yep. Oh iya, are you sure? Atau lari-lari? Lari-lari. Oh my god, kamu boleh lari-lari nanti. Bye guys, goodbye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.